itu yang terjadi adalah pengelola yang sama satu perusahaan. Jadi baik pemerintah pusat itu membentuk perusahaan A, pemerintah provinsi juga membentuk menunjuk perusahaan A. Jadi pengelolanya adalah satu perusahaan. Kemudian pemerintah pusat akan mengirimkan pegawai yang bertugas di sini dengan pengelolaan operasional. Dalam hal ini terkait pegawai pemerintah pusat yang ditugaskan di sini hanya satu di Mister Iwasaki sendirian. ここ公園でございますので、通常であれば一般の方、アメニティの場として一般に広くですね、ご活用いただいて、公園としてご活用いただく。で、大きく3つ役目が持っています。はい。これはからに merupakan taman, jadi dalam keadaan normal sehari-hari, taman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat siapapun juga, masyarakat luas itu bebas menggunakan taman ini, bisa berrekreasi atau amenity dan sebagainya, bisa berrekreasi di sini bebas. Dan taman ini mempunyai tiga fungsi utama. 先ほど内閣さんがお話しありましたように災害時には緊急災害現地対策を動かしてください。で、2つ目、はい。はい。ポジションプロトコルは、seperti yang tadi telah dijelaskan oleh orang dari kantor kabinet, yaitu bahwa area ini akan berfungsi sebagai posko lapangan ketika terjadi gempa berskala besar. で、2つ目は先ほどちょっとお話しさせていただきましたが、この園地を皆さんでご活用いただく。Fungsi yang kedua adalah taman ini merupakan taman yang bisa dimanfaatkan atau disediakan bagi anggota masyarakat siapapun juga untuk bisa berekreasi di taman ini. あともう一つがこの後視察をいただきますが、防災体験学習施設がございますので、防災体験をしていただく、要するに学習していただく施設なんです。で、大きに。Dan fungsi yang ketiga adalah nanti juga Pak Bisa akan kami ajak ke sana, yaitu utamanya ada fungsi sebagai tempat pembelajaran penanggulangan bencana. Jadi ada berbagai simulasi maupun berbagai saran-saran bisa kita belajar dalam menghadapi bencana. Sejauh ini itu, umum の方々がご活用いただくんですけども、地震とかで災害発生しますと、こちらが現地対策本部になりますので。国土交通省の職員、センターの役割としては、お客様をですね、安全な場所に誘導して、で、ゲストクリアをしてから内閣さんに引き渡す。そこまでが私ども国土交通省の役割です。はい。Kemudian karena dalam keseharian ini berfungsi sebagai taman yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja atau masyarakat di sini, ketika terjadi gempa besar, kemudian lokasinya akan difungsikan sebagai posko. Posko lapangan, posko mandu lapangan, maka kami dari MLIT, dari Kementerian Pertahanan dan Infrastruktur ini mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan para anggota masyarakat yang berada di lokasi ini, menyelamatkan dan mensterilkan, diselamatkan, diamankan. Setelah betul-betul semuanya steril dan bersih dari orang-orang umum, baru kita serahkan pada kantor kabinet untuk difungsikan sebagai posko lapangan. 通常地震が発生すると公園って皆さん集まっているんですね。で、ここの場所については逆でして、近くの一時滞在施設の方にご案内はするんですけども、内閣府さんがこの緊急現在コンビニをやっているように、うちのはゲストクリアにして、ぜひ引き渡すという補足します。Biasanya untuk taman-taman yang ada di seluruh Jepang ini berfungsi sebagai tempat evakuasi. Ketika ada gempa, jadi orang-orang bisa berkumpul di situ untuk evakuasi. Akan tetapi taman ini agak sedikit berbeda, berkebalikan fungsinya. Ketika terjadi gempa yang kondisi darurat, maka MLIT yang punya kewajiban untuk case clear, membersihkan, menyelamatkan orang dari tamu-tamu taman di situ, diselamatkan dulu, pasti selamat dan kosong, baru diserahkan ke kantor kabinet dan itu akan langsung difungsikan sebagai pusat posko lapangan yang bersih dan steril dari orang umum. Terima kasih.これ平面図ですので、先ほど言った本部とヘリポート、まあそういう位置ですね。はい。これだけバレオでだとできる、あとは部署ね、部署のね、部署のね、で、ヘリポート。次お願いします。本部とのこれ平面図を示させていただいておりまして、左側が1階、こっち2階です。ニレオスが tampak atas ya、やつ berarti itu lantai satu, sebelah lantai dua。本日こちらの方からエントランス入っていただきまして。今本部会議室こちらにおります。皆さんもこちらにおります。これらミッドマスではこれらですね。次はこれらですね。これらですね。これらからこれらでいいね。ロングラパートしたロスね。
その後本部長室行ってオペレーションルームを通って会議室を抜けて防災体験学習施設、これ右側の方の施設なんですけども、国土交通省に関しているこちらの方にご見学いただきます。Nanti setelah ini Bapak Bisa kami ajak untuk keliling setelah ini dari ruang rapat Pusdalop ini, kemudian kita akan melalui ruang kepala Pusdalop ya, kemudian melalui ruang operasi, kemudian ruang rapat ruang yang ada, kemudian ke ruang paling tepat di sini ada zona untuk pembelajaran penanggulangan bencana, simulasi. Kemudian yang berakhir warna biru ini adalah yang dikelola oleh MLIT atau Kementerian Pertahanan, dan yang sebelah kanan ini adalah yang dikelola, yang dimiliki dan dikelola oleh kantor kabinet, dan yang berwarna kuning atau hijau kuning kuningan ini adalah ruang bersama biasanya di perubahan jalan Pohon Jeruk. Di 2階の部分でございますが、やはり左側が内閣府です。で、右側が白く塗られてるのは吹き抜きになってるんですね、オペレーションルーム。さっき1階は左側は内閣府さんのマスカーで、右側は国土交通省。同じです。こちらも内閣府で国土交通省。こちらも内閣府さんで国土交通省。Maaf, terbalik ya. Yang warna biru adalah yang kantor kabinet. Kemudian warna coklat itu adalah MLIT. Mata dua juga sama. Yang sebelah kiri yang warna biru itu adalah kantor kabinet. Yang sebelah kanan adalah MLIT. 2階の方には要員の方がですね、休憩できるロッカー室であったりシャワー室とかにあるんですけども、非常に狭いんで、こういうちょっと塗られてる箇所もあるんですけど、会議室オペレーションなんていうかレクチャールームとかですね、展示室のところをですね、一応そこに展示してあるものをどかして、そこに休憩していただく、要員の方の休憩スペースとしても利用していただきます。Sebenarnya di sisi sebelah atas lantai dua yang atas kiri itu ada tempat-tempat ruang ganti, ruang mandi untuk para orang-orang yang bekerja bertugas di sini ketika kondisi darurat. Nah, tapi karena itu ruangnya sempit dibandingkan dengan kebutuhan di sekian ratus orang yang bekerja di sini, maka ketika terjadi kondisi darurat, maka selain ruang yang biru atas kiri atas tersebut, yang zona pelajaran penanggulangan bencana itu ruang selama dan sebagainya itu, semua ada barang-barang yang dipasang di sini, semua disingkirkan dan dijadikan sebagai ruang kegiatan dari orang-orang yang bertugas di sini pada kondisi darurat tersebut. Terima kasih, Mas. こちらはですね、防災体験ゾーンのですね、1階の部分でございまして、これは後で視察いただきますが、簡単にご説明させていただきますと。Jadi lantai satu di zona dari pembelajaran atau simulasi untuk penanggulangan bencana. Jadi karena ada penjelasan di sini, jadi saya lewat saja penjelasan mengenai ini. Ikan itu, ですね, elevator の前に駅ビルの10階にですね、いるっていう想定で、そこから1階に降りる途中に地震が発生します。Jadi di lantai satu di dekat lift itu ada tempat yang ada asumsi simulasi, yaitu kita sedang berada di gedung apartemen lantai 10, dan ketika kita turun ke lantai 1, di tengah perjalanan terjadi gempa besar, asumsinya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Di Ekibiru からですね、従業員通路を抜けて、被災市街地を抜けてですね、避難場所まで任天堂 DS の区域に応えながら移動していただく。Kemudian nanti Bapak Beskir akan, karena kita akan bermain ya, bermain simulasi, nanti akan dibagikan Nintendo DS, dua orang satu alat, nanti ada dalam bahasa Inggris pertanyaannya. Jadi Bapak Beskir nanti diasumsikan sedang berada di gedung lantai 10, kemudian ketika turun mau ke lantai 1, di tengah jalan nanti tiba-tiba ada gempa, ada besar, ada bencana. Kemudian harus melalui tempat kejadian ini yang warna hitam adalah lokasi kejadian bencana kebakaran sebagainya. Dan dengan berdasarkan petunjuk yang ada di Nintendo DS nanti, silakan menjawab kuis, menjawab pertanyaan sambil mengikuti petunjuk, dan apakah nanti Bapak Bisun bisa sampai ke tempat evakuasi misalnya tidak? Wah, terjebak di dalam. Boleh. Karena kan dia ada di sekarang. Terima kasih. Soalnya mesti kasih ke mereka. Ya, tanyakan pertanyaan susah nggak sih? Enggak begitu, enggak susah kok. Gampang. の大人向けのと小学生向け、まあ、小学校と大人向けについては車の問題が出るか出ないかの違いだけなポイントがあります。あとは英語版という形で3つのコースがあります。ada tiga kursus yang dibeli, itu ada dua. Jadi pertanyaan yang untuk anak-anak sama yang untuk dewasa.
bedanya cuma kalau yang dewasa itu ada harus naik mobil, ada korban yang mengharap dulu di kawan Arab kan enggak ya. Dan semuanya pertanyaan dalam bahasa Inggris. じゃあ次お願いします。2階の方なんですけども、2階は防災関係に特化した会議室、レクチャールームっていう呼んでるんですけども、会議室がありまして、あとこちら展示ルーム、あとはあの、なんですけど、テレビ、フジテレビで持っている、ね、マグニ東京マグニチュード 8.0 っていう映画を18分間こっちに見たアニメが見えるというような施設。Pada lantai dua itu umumnya di sini lantai sebelah kanan kebanyakan lecture room, ruang kelas, ruang kelas. Kemudian yang sebelah kiri adalah dia ruang pameran. Terus di situ ada satu ruang yang kita bisa menyaksikan anime, kartun yang menggambarkan ketika Tokyo terjadi gempa dengan skala Richter 8.0 itu yang dibuat oleh stasiun televisi Fuji Television. Terima kasih. あのこれで園地でですね、いろいろと防災訓練やられている様子ですね。上の方が比較的大きな政府でやる訓練であったり、消防がやる小学訓練であったり、あとは下の方はですね、あの要するに、ね、イベントかの写真を載せさせていただきます。ini foto-foto situasi ketika melakukan latihan penyelamatan latihan evakuasi bencana simulasi dan simulasi yang atas itu adalah yang besar-besar itu yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat ya.Kemudian yang agak tengah itu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang bawahnya adalah yang diselenggarakan oleh komunitas ya, dalam skala kecil acara event-event tertentu ada event berkaitan dengan apa itu dalam skala kecil. Sekian, terima kasih. こちらの方はですね、本部と先ほど内閣さんお話ありましたけども、地震が発生した時に地震の揺れを比較的こう抑えるというか、威力する。弱める効果を名刺のコードについてご説明します。これが、berikutnya slide menjelaskan tentang tadi dalam penjelasan dari kantor kabinet mengatakan bahwa bangunan ini dibuat dengan struktur adalah seismic isolation, jadi ada isolasi seismik ya. Jadi yang menerapkan bagaimana memisahkan antara bangunan dengan fondasi dengan alat peredam berbagai jenis alat peredam guncangan. これ建物ですね。建物の横から見たよ。Ini bangunan gedung tampak samping, tampak dari samping. Ini tampak satu, dua, tiga, ini. Ya, kuno angka kuno lain itu nongga main sinsung. Kemudian yang berwarna merah di antara yang hijau dan biru itu adalah alat yang instrumen alat isolator seismik yang dipasangkan di bawah gedung dan dihubungkan dengan fondasi. Jadi dia terpisah antara gedung dengan fondasinya terpisah dengan isolator. Isolator. Disebut sebagai isolator nih orang seperti ini. Timbal seperti bahan logam atau damper yang model seperti ini sehingga goyangan tidak akan bergoyang terus tidak bisa berhenti ketika fondasinya goyang kan atasnya ikut goyang ini supaya bisa diam. Atau 液状化対策もしてまして、ヘリパッドであったり駐機場であったり周りのアクセス道路ですね。一般道路とのアクセス道路。あとは本部棟の下の部分、30メートルぐらいですね。地盤改良ということで。Kemudian karena daerah ini adalah merupakan tanahnya tanah reklamasi, jadi untuk menghindarkan sebagai antisipasi terjadi likuifaksi tanah karena itu mencair campur dengan pasir atau air dari mencair itu, maka kita lakukan ini, perbaikan kekuatan tanah dari daya dukung tanahnya diperkuat sampai kedalaman 30 meter diperkuat dari mulai heliport sampai gedung bangunan sampai taman semuanya 30 meter ke bawah diperkuat. Ya. Kira-kira itu penjelasannya. Kemudian karena waktunya sudah pepet habis, jadi nanti waktu kita untuk keliling lapangan habis. Kita langsung aja menuju lapangan.